kedua. Kali ini F17 mencoba melakukan penyerangan lepas saudara Hari. Kali ini masih mencoba Nurul Wijaya. Wow, bekerja sama ada Tumi. Iya, buat penonton, bagi Anda pecinta olahraga bebak sumur, bahwasanya besok malam di lapangan F17 akan kehadiran tamu yaitu bintang terobos dari kota Randuliba yang akan berlaga pada besok malam. Ya, kali ini masih F17 saudara Albi, kali ini terlepas dari lintasan yang terakhir, masih mencoba kembali lepas saudara Khalil. Kali ini mencoba kembali F17, mencoba untuk membongkar. Kali ini dua lesmen kembali terjadi, masih mencoba kembali. Mampukah para leseker dari F17 ini membobol? Lagi-lagi masih mencoba. Oh, hampir saja. Kali ini masih mencoba kembali Nurul Wijaya. Ada Khalil di sana, masih ada Albi. Namun apa yang terjadi kali ini? Lagi-lagi kembali gagal serangan yang dilakukan. Kita dengar penjagaan kembali yang akan dilakukan oleh F17. Ya, kali ini tukar penjagaan kembali dilakukan oleh F17. Kali ini tim Jasas mencoba untuk membongkar. Kali ini 4 personil mencoba bekerja sama. Kali ini lepas 1 personil dari pengawalan seorang wakil. Masih mencoba kembali tim Jasas. Kali ini mencoba. Ya, angkat kaki kembali, gebrakan dilakukan oleh tim Jasas. Kembali lagi. Wow, lepas landas. Kali ini masih mencoba kembali tim Jasas. Kali ini 3 personil sudah berhasil meloloskan diri. 1-1 kembali terjadi kali ini. Mampukah kali ini tim Jasos ini membongkar benteng pertahanan dari F17? Lagi-lagi masih mencoba lepas kembali 1 personel di sana. Wow, saudara, kali ini masih mencoba. Mampukah kembali tim Jasos ini membongkar? Lagi-lagi masih mencoba kali ini 2 personel untuk melintasi lintasan yang kedua. Namun ada wakil di sana masih mencoba. Nurul Wijaya kembali menghadang 2 personel. Wow, 1 personil kali ini dapat meloloskan diri. Serangan balik kali ini dilakukan. Mampukah kali ini F17 ini membongkar? Lagi-lagi, mampukah kali ini tim Jasos ini membongkar kembali benteng pertahanan dari F17? 1 personil sudah berada di ujung depan kali ini. Lagi-lagi masih mencoba. Mampukah kali ini? Lagi-lagi. Wow, namun apa yang terjadi kali ini? Kembali lagi bobol benteng pertahanan dari F17 sehingga skor bertambah kembali menjadi 4-2, masih keunggulan dari tim tuan rumah F17. Ya, kali ini tim Jasos kembali melakukan penyerangan. Kali ini 4 personel mencoba kembali untuk melakukan serangan. Angkat kaki kembali, gebrakan dilakukan. Masih mencoba kembali, angkat kaki kembali, gebrakan dilakukan. Kembali lagi terlepas, cukup berbahaya kali ini. Lagi-lagi kembali mencoba tim Jasos ini untuk membongkar. 3 personel, 4 personel mencoba kembali untuk membongkar benteng pertahanan tengah dari F17. Masih mencoba kembali. Sayang disayang, kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim Jasos kali ini, sehingga tukar penjagaan kembali yang akan dilakukan oleh tim Jasos. Ya, tim tuan rumah F17 mencoba kembali melakukan penyerangan. Wasit sudah menyebelinya kembali. Lanjut pertandingan kali ini, lagi-lagi masih mencoba saudara Nurul Wijaya. Ada Albi di depan sana, kembali lagi terlepas 2 personil saudara Hari. Ada Nurul Wijaya, lagi-lagi masih mencoba kembali Albi. Kembali lagi terlepas, ada Khalil di sana, masih mencoba saudara Tumi. Kembali lagi terlepas. Ya, lengkaplah sudah 4 personil kali ini. 1-1 kembali terjadi kali ini. Lepas, wuh, cukup baik sekali kali ini. Masih F17 bekerja sama kembali untuk membongkar atau melintasi lintasan yang dikawal ketat oleh tim Jasos. Masih mencoba, wuh, lepas kembali 1 personil ke lintasan yang terakhir. Masih mencoba serangan balik kali ini dilakukan oleh F17. Ada Nurul Wijaya di sana, masih mencoba kembali. Ada saudara Khalil di sana, masih mencoba kembali saudara Khalil bekerja sama dengan Albi. Ada Nurul Wijaya di sana. Wow, sayang disayang, namun kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh F17 sehingga tukar penjagaan kembali yang akan dilakukan oleh F17. Ya, kali ini tim Jasos mencoba kembali untuk melakukan penyerangan. 2 personel kali ini sudah berada di lintasan yang ketiga. Ada Nurul Wijaya di sana. Mampukah kali ini tim Jasos ini membongkar benteng pertahanan tengah? Kali ini masih mencoba. Hey, namun sayang disayang, kembali lagi terlepas 2 personel kali ini dari pengawalan seorang wakil. Di lintasan yang kedua masih mencoba kembali tim Jasos. Wow, dilepas begitu saja. Kali ini 1-1 kembali terjadi.
Duel last yang akan dilakukan oleh tim Cacos mampukah kembali dua personil ini. Waduh, sayang kembali lagi Nurul Wijayo dapat mematahkan serangan yang dilakukan oleh tim Cacos sehingga tukar penjagaan kembali yang akan dilakukan oleh tim Cacos. Ya, kali ini F17 mencoba kembali untuk melakukan penyerangan saudara Albi kali ini. Wow, lepas saudara Hari, ada Tumi di sana, masih mencoba Albi bekerja sama Nurul Wijayo, kembali lagi lepas. Baik sekali saudara Nora Nuri, kali ini masih mencoba 4 personel kali ini. Wow, mampukah saudara Hari ini melintasi lintasan yang ketiga. Kali ini duel last man kembali terjadi. Wow, hampir saja kali ini masih mencoba F17, duel last man kembali terjadi. Wow, lepas. Namun lagi-lagi kembali gagal serangan yang dilakukan oleh F17. Sehingga tukar penjagaan kembali akan dilakukan oleh F17. Ya, kali ini tim Cacos mencoba kembali untuk melakukan penyerangan kali ini. Apakah tim Cacos ini membongkar kembali benteng pertahanan dari F17? Apakah personil mencoba bekerja sama kali ini? Lagi-lagi masih mencoba. Angkat kaki kembali gebrakan dilakukan oleh tim Cacos. Masih mencoba kembali. Wow, lepas. Rambut pirang di sana, kembali lagi dua personil kembali dapat meloloskan diri. Masih pengawalan dilakukan oleh 17. Tiga personil mencoba melakukan duel last man di belakang sana, masih mencoba kembali. Lagi-lagi tim Cacos. Wow. Namun apa yang terjadi kali ini? Oh, sayang kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim Cacos. Sehingga tukar penjagaan kembali yang akan dilakukan oleh tim Cacos. Ya, kali ini F17 mencoba kembali untuk melakukan penyerangan. Waktu sudah menurutnya kembali lepas. 1, 2, 3 personil sekaligus dapat meloloskan diri. Kali ini masih mencoba saudara Albi. Namun apa yang terjadi kali ini? Masih belum akurat jangkauan yang dilakukan oleh sang penjaga poros tengah. Kali ini duel last man kembali terjadi. Mampukah kembali F17 ini membongkar? Lagi-lagi masih mencoba. Wow, apa yang terjadi kali ini? Lagi-lagi masih mencoba. Lagi-lagi terlepas. Namun sayang kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh F17. Sehingga tukar penjagaan kembali yang kami lakukan oleh F17. Ya, kali ini tim Cacos kembali melakukan penyerangan. Wasit sudah menipunya kembali. Dua personil sudah memasuki lintasan yang ketiga. Mampukah 4 personil ini bekerja sama untuk membongkar benteng pertahanan? Masih mencoba kembali. Lagi-lagi lepas kembali dua personil kali ini. Lagi-lagi masih mencoba tim Cacos ini untuk membongkar benteng pertahanan. Namun apa yang terjadi kali ini? Lagi-lagi masih mencoba kembali. Ya, masih tim Cacos mencoba bekerja sama 4 personil kali ini. Lagi-lagi masih mencoba. Kembali lagi terlepas. Baik sekali. 3 personel sudah berada di belakang sana. Mampukah duel last man yang akan dilakukan oleh tim Cacos ini? 1 lawan 1 kembali terjadi. Wow, berbahaya. Lagi-lagi lepas. 1 personel dapat meloloskan diri. Kali ini masih tim Cacos mencoba kembali. Angkat kaki kembali gebrakan dilakukan. Mampukah gerak tipu yang diperagakan oleh tim Cacos ini dapat mengecoh benteng pertahanan dari F17? Wow, namun masih bertahan di sana. 2 personel ini mencoba untuk membuka kuncian di lintasan yang ketiga. Ada Nurul Wijayo bekerja sama dengan Albi sang penjaga poros tengah dari F17. Lagi-lagi kembali gagal serangan yang dilakukan. Kali ini tukar jaga kembali akan dilakukan oleh tim Cacos. Ya, kali ini tim F17 mencoba kembali untuk melakukan penyerangan. Wasit sudah menyebutnya kembali. 2 personil sudah berada di lintasan yang kedua. Nurul Wijayo, ada Alvi di sana, berhasil lepas. Nurul Wijayo bekerja sama dengan Hari. Ada Wakil, kembali lagi lepas. Baik sekali kali ini, masih mencoba kembali. Lagi-lagi masih mencoba. F17 ini berusaha untuk membongkar kembali benteng pertahanan. 4 personil sudah dibiarkan begitu saja. 1 lawan 1 kembali terjadi. Lagi-lagi duel last man kembali terjadi lepas. Baik sekali masih F17 mencoba kembali untuk membongkar benteng pertahanan dari tim Cacos. Lepas kembali kali ini masih mencoba serangan balik kembali dilakukan oleh F17.
Mampukah kali ini 17 dapat menambah angka di pertandingan Abdul Ababak yang kedua? Sementara skor masih 4-2, keunggulan dari tuan rumah F17. Namun lagi-lagi kembali terlepas berbahaya. Bobol kembali benteng pertahanan dari tim Castro sehingga skor bertambah kembali menjadi 5-2 keunggulan dari tim tuan rumah F17. Ya, pasir F17 kembali lepas 1, 2, 3, 4 personil sekaligus dapat meloloskan diri. Pasir mencoba kembali duel last man kembali akan dilakukan oleh F17 kali ini. Pasir mencoba dan mencoba kembali. Saudara Alwe kembali lagi lepas. Baik sekali saudara tunggu di sana. Pasir mencoba Nora Nori lagi-lagi wow. Hampir saja kali ini masih mencoba kembali. Serangan balik kembali dilakukan oleh F17. Pasir mencoba kembali. Oh, ada hari di sana saudara tunggu. Masih mencoba kembali F17. Satu lawan satu kembali terjadi kali ini. Serangan balik kembali dilakukan. Lagi-lagi masih mencoba saudara Tumi. Wow. Lagi-lagi ada hari di sana. Masih mencoba kembali F17. Berusaha kembali untuk membongkar. Mampukah kali ini F17 ini? Wow. Namun baik sekali pengawalan demi pengawalan yang dilakukan oleh tim Chastos kali ini. Lagi-lagi masih mencoba. Wow. Lepas baik sekali. Ribuan yang dilakukan oleh F17. Namun kali ini lagi-lagi terperangkap 3-1 hingga gagal serangan yang dilakukan oleh F17. Ya, tukar juga kembali dilakukan oleh F17 kali ini. Tinjasa mencoba kembali untuk melakukan penyerangan. Dua personil kali ini berusaha untuk melintasi lintasan yang ketiga. Namun dikawal oleh saudara Nurul Wicayo. Masih mencoba kembali F17 untuk menghadang serangan demi serangan yang dilakukan oleh tim Chastos. Masih mencoba kembali agar kaki kembali gerakan dilakukan namun masih terkena lepas. Baik sekali satu personil dari tim Chastos ini dapat meloloskan diri. Masih mencoba kembali. Wow. Lagi-lagi cukup baik sekali strategi yang dilakukan oleh tim Chastos kali ini. Masih mencoba lepas. Berbahaya kali ini dua personil sekaligus dapat meloloskan diri. Ya, satu lawan satu kembali terjadi kali ini. Masih mencoba kembali tim Chastos ini untuk membongkar benteng pertahanan dari F17. Wow. Duel last man kembali terjadi. Namun sayang disayang kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim Chastos. Sehingga tukar penjagaan kembali yang akan dilakukan oleh tim Chastos. Ya, kali ini masih F17 kembali mencoba meloloskan diri. 3 personel saudara Alfi ada tunggu di sana. Saudara Wakil kali ini 4 personel sudah terlepas. Berbahaya kali ini hampir-hampir saja. Masih mencoba duel last man kembali dilakukan oleh F17. Namun lagi-lagi oh, saudara Alfi kali ini keluar lintasan sehingga gagal kembali serangan yang dilakukan oleh F17. Ya, tukar jaga kembali dilakukan oleh F17. Oh, kali ini masih mencoba kembali. Lagi-lagi, masih mencoba tim Chastos ini berusaha kembali untuk membongkar benteng pertahanan dari F17. Ya, 2-4 personil mencoba bekerja sama si kecil mungil kali ini. Ada Solihin, masih mencoba kembali. Oh, masih mencoba bekerja sama dengan saudara Ardi dari tim Chastos kali ini. Masih mencoba kembali angkat kaki lepas nomor punggung 17. Kali ini masih mencoba kembali. Tim Chastos ini berusaha untuk membongkar. Kali ini masih mencoba bertahan 4 personel. Kali ini mampukah membongkar benteng pertahanan tengah dari F17. Lagi-lagi masih berjingkrak kembali angkat kaki terjadi. Lepas 1 personel kembali. Cukup baik sekali gerak yang dilakukan oleh tim Chastos kali ini. Sehingga dapat mengecoh. Dapat meloloskan diri kali ini. Dari pengawalan seorang F17. Masih mencoba kali ini satu lawan satu kembali terjadi. Ya, mampukah kembali duel last man kembali terjadi kali ini tim Chastos mencoba melakukan duel fisik duel satu lawan satu kali ini. Masih mencoba lepas satu personel cukup berbahaya. Wow, lagi-lagi lepas baik sekali. Masih tim Chastos mencoba cukup bersemangat nampaknya kali ini.
Sayang disayang kembali lagi gagal usaha yang dilakukan oleh tim Caster sehingga tukar penjagaan kembali yang akan dilakukan oleh tim Caster kali ini. Tuan rumah F17 mencoba kembali untuk melakukan penyerangan kali ini. Sang wasit sudah menepinya kembali lagi pertandingan kali ini saudara Albi. Kali ini lagi-lagi masih mencoba kembali. Mampukah F17 kali ini lagi-lagi masih mencoba kembali tim Caster ini untuk menghadang serangan demi serangan yang dilakukan. Namun sayang disayang kembali lagi terlepas, cukup berbahaya kali ini. Lagi-lagi masih mencoba, hampir saja kali ini masih mencoba kembali F17. Namun sayang disayang kembali lagi gagal usaha yang dilakukan sehingga tukar penjagaan kembali yang akan dilakukan oleh F17. Ya, kali ini tim Casos kembali melakukan penyerangan. Wasit sudah menepinya kembali lanjut pertandingan kali ini. Di pertandingan full ababak yang kedua, sementara skor masih tetap 5-2 keunggulan dari tuan rumah F17. Ya, lagi-lagi personil mencoba si kecil mungil kembali lagi terlepas, cukup gesit sekali, cukup baik kali ini. Lagi-lagi kembali gagal. Namun apa yang terjadi kali ini? Ya, tukar jaga kembali dilakukan oleh tim Casos kali ini. F17 mencoba kembali lepas seorang Albe. Masih mencoba saudara Holin di depan sana. Ada Nora Nuri. Masih mencoba kembali F17. Lepas landas kembali satu personel kali ini saudara Holin. Lagi-lagi ada wakil di sana. Masih mencoba saudara Hari bekerja sama dengan Nurul Wicayo. Masih mencoba. Namun sayang disayang kembali lagi gagal serangan yang dilakukan kali ini. Ia tukar jaga kembali dilakukan oleh F17. Kali ini tim Casos mencoba kembali untuk melakukan penyerangan kali ini. Dua personel sudah berada di lintasan yang ketiga. Mampukah kembali tim Casos ini membongkar benteng pertahanan? Masih mencoba dan mencoba kembali. Angkat kaki kembali keberkan dilakukan. Namun apa yang terjadi kali ini masih belum akurat jangkauan yang dilakukan kali ini. Lagi-lagi masih tim Casos mencoba. Lagi-lagi dua personel ini mencoba kembali untuk membongkar benteng pertahanan yang ketiga. Sayang disayang kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim Justice kali ini. Ya, tukar-tukar kembali dilakukan oleh tim Casos kali ini. F17 mencoba kembali melakukan penyerangan. Mampukah kali di F17 ini melintasi pengawalan yang dilakukan? Kali ini masih mencoba saudara Hari, ada Nurul Wicahyo, ada Colin di depan sana. Masih mencoba kembali lepas dua personel, tiga personel sekaligus dapat meloloskan diri. Ya, lengkaplah sudah kali ini. Lagi-lagi berhamburan kali ini. Masih mencoba kembali F17 ini. Namun apa yang terjadi kali ini? Lagi-lagi masih mencoba. F17 ini berusaha untuk membongkar. Hampir saja kali ini. Lagi-lagi mencoba kembali apa personel di belakang sana mencoba untuk membongkar. Lepas kembali. Namun apa yang terjadi kali ini? Sehingga tukar penjagaan kembali yang akan dilakukan oleh F17. Ya, kali ini tim Casos mencoba kembali untuk melakukan penyerangan. Wasit sudah menepinya kembali. Kita saksikan kembali jalannya pertandingan kali ini. Di pertandingan Abdul Ababak yang terakhir kali ini masih mencoba kembali lagi-lagi. Masih mencoba lepas dua personel sekaligus dari pengawalan seorang wakil. Cukup baik sekali tim Casos ini mencoba untuk membongkar kembali benteng pertahanan dari F17. Empat personel mencoba bekerja sama kali ini. Mampukah kali ini untuk membuka kuncian nampaknya? Namun masih tertahan kali ini. Lagi-lagi masih tim Casos. Sayang disayang kali ini kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim Casos. Sehingga tukar penjagaan kembali akan dilakukan oleh tim Casos. 5 menit kembali waktu tersisa di pertandingan Abdul Ababak yang kedua kali ini akan segera usai. Lepas kembali satu personel saudara Albi dari F17.
masih mencoba kembali duel esmen kembali terjadi. Lagi-lagi kembali gagal serangan yang dilakukan oleh F17. Lagi-lagi tukar penjagaan kembali akan dilakukan oleh F17. Intasas mencoba kembali untuk melakukan penyerangan kali ini. Wasit juga memilihnya kembali. Lanjut pertandingan kali ini. Empat personel mencoba kembali untuk membongkar benteng pertahanan tengah dari F17. Masih mencoba bekerja sama agar tapi kembali gebrakan dilakukan oleh tim Intasas kali ini. Lagi-lagi masih mencoba. Namun apa yang terjadi kali ini? Masih mencoba kembali dua personel sekaligus dapat meloloskan diri. Baik sekali kali ini kerjasama yang dilakukan oleh tim Justice. Kali ini masih mencoba, namun masih tertahan di sana, dilepas begitu saja oleh seorang Hari. Mencoba kembali satu lawan satu. Duel esmen kembali terjadi. Mampukah kembali? Wow, sayang disayang kembali lagi saudara Hari dapat mematahkan serangan yang dilakukan oleh tim Justice kali ini.